Lulusan apa? Terakhir. Lo gak lama amat, Pak. Hah? 2 bulan, sudah sekali, berarti... Tes, 1, 2. Jakarta Pusat, dalam hal ini unit Resmob berhasil menangkap satu DPU kasus jambret TKP Jalan Merdeka Barat tanggal 26 Oktober 2020, ya, dimana sama-sama kita ketahui kejadian tersebut sempat viral dan pada bulan tersebut banyak sekali, ya, banyak sekali TKP kejahatan jamret terhadap orang-orang yang bersepeda. Di mana kejadian ini bermula pada tanggal 26 Oktober 2020 pada hari Senin jam 06.45 di Jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat yang telah terjadi, ya, aksi jamret upaya tindak pidana penjamretan terhadap handphone salah satu orang yang bersepeda pada hari tersebut. Setelah kejadian, ternyata korbannya salah satu petugas dari salah satu instansi hanya terjatuh, ya, tangannya luka, para pelaku melarikan diri. Alhamdulillah, ya, satu lagi berhasil kita amankan atas nama tersangka DJ. Ya, DJ, dia ini yang merupakan joki yang mengendarai motor yang di belakang yang menjamret. Ya, kawannya yang mengambil, dia mengendarai sepeda motor. Dan seperti diketahui, kami melakukan pengembangan, yang bersangkutan sudah 11 kali, ya, sudah 11 kali melakukan tindak pidana melakukan penjamretan, ya, atau tindak pidana curas. TKP-nya ada yang di Jakarta Timur, ada yang Jakarta Selatan, ada yang Jakarta Barat, dan ada yang di Jakarta Pusat. Ya. Karena pada saat yang bersangkutan kami amankan melakukan perlawanan, akhirnya kami beri tindakan tegas dan terukur. Ya. Terhadap tersangka yang kami amankan yang terakhir ini, kami terangkan pasal 363, junto 53, pasal 53 KUHP, ancaman maksimal 7 tahun. Tersebut. Saya melihat yang di sepeda, melihat orangnya yang rampok, saya ambil, Pak, di yang di depan sepeda, itu yang saya ambil. Terus kawan lu siapa aja? Rama dan Dio. Terus setelah ketahuan pada saat temanmu ketangkep, kemudian pada saat salah satu korbannya kolonel marine angkatan laut, apa yang kamu lakukan? Saya merasa takut, Pak. Saya merasa takut. Oke, ada lagi? Itu opsinya setiap pagi, Pak. Bagaimana? Kenapa pagi? Karena sepi gitu atau gimana? Karena yang berbeda pada pagi, Pak. Itu lo tahu gak yang terakhir di Jalan Medan Barat itu anggota marinir? Apa nggak tahu? Pertama nggak tahu.